wa ala kulli niyatin salihah bi syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. Syukran jazilan nakulu lakum. Menabaki tangga acara yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudara Akram Ramadan. Kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjadan yabtahuna
fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dhalika mathaluhum fi التوراه ومثلهم في الانجيل ومثلهم في الانجيل كزرعٍ أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wasyakirin. Terima kasih kami sampaikan. Sebelum melanjutkan ke mata acara yang selanjutnya, dimohonkan kepada hadirin yang berada di bagian depan untuk mengisi kekosongan yang berada di depannya. Silakan. Hadirin rahimakumullah, meniti acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama atas nama Panitia Seminar Jamiah Nahdiyah Majelis Musyawarah Madrasah Hidayatul Mubtadin
yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Akhinal Karim Muhammad Nasuha Mukhtar. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma ya dzal jalali wal ikram ala ma akmalana lana minal dinil Islam. Wa nusalli wa nusallim ala nabil huda war rahmah al mab'uthi bil kitabi wal hikmah. Khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami takdimi para ulama wa akhussu bidzikri dumateng panjenenganipun Romo Kyai Haji Muhammad Anwar Mansur, panjenenganipun Romo Kyai Haji Abdullah Kafabi Mahrus, panjenenganipun Romo Kyai Haji Ahmad Habibullah Zaini, bersama segenap masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo dan segenap duriyah almaghfurlah Romo Kyai Haji Abdul Karim yang tidak dapat kami tuturkan satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat kami kepada beliau semua. Yang kami hormati Kyai Haji Muhsin Ghazali sebagai tutur kita pada malam hari ini. Yang kami hormati segenap pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo, segenap Dewan Mudir MHM, segenap Dewan Rois M3HM, segenap Dewan Harian M3HM, segenap panitia penyelenggara Seminar Jam'iyah Nahdiyah, dan tak lupa peserta Seminar Jam'iyah Nahdiyah yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Perjumpaan kita di acara pada malam hari ini mengantarkan kita dalam meraih syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Peserta Jamiah Nahdiyah yang dimuliakan oleh Allah, mewakili segenap panitia penyelenggara, pertama kami mengucapkan ribuan terima kasih terutama kepada Masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo dan segenap duriyah almaghfurlah Romo Kyai Haji Abdul Karim yang telah memberikan doa restu atas terlaksananya acara pada malam hari ini. Terima kasih juga kami haturkan kepada segenap pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo dan segenap Dewan Mutir MHM yang telah berkenan hadir di acara ini di tengah kesibukan beliau-beliau. Kepada Dewan Rois M3HM yang tanpa lelah terus-menerus memberikan bimbingan, memberikan arahan kepada kami dalam merealisasikan acara Seminar Jamiah Nahdiyah pada malam hari ini, serta kepada teman-teman panitia penyelenggara dan semua pihak terkait yang ikut andil dalam mensukseskan acara pada malam hari ini, kami haturkan terima kasih yang tiada terhingga. Teriring doa jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairon katsiro. Selanjutnya kami sadari bahwa acara ini masih jauh dari kesan kesempurnaan. Oleh sebab itu, kami segenap panitia penyelenggara dengan penuh keikhlasan hati mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah yang bisa kami sampaikan.
Selanjutnya kami ucapkan selamat menikmati seminar Jamiah Nahdiah, dan semoga kita semua mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hadana Allah wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua atas nama Dewan Rais Majelis Musyawarah Madrasah Hidayatul Mubtadiin, yang mana dalam hal ini akan diwakili oleh Ustaz Roisun Najib. Kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'du, hadratul kurama wal fudala, masyayikhil azza, panjenenganipun Romo K. Haji Muhammad Anwar Mansur, panjenenganipun Romo K. Haji Abdullah Kafabi Mahrus, panjenenganipun Romo Yai Ahmad Habibullah Zaini, dan segenap masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo, Zuriyah Pesantren Lirboyo yang sungguh sangat kami muliakan. Kepada yang kami muliakan Romo K. Haji Muhsin Ghazali dari Tulungagung, kepada segenap pimpinan Madrasah Hidayatul Mubtadiin, pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo, segenap jajaran Dewan Rois M3HM, kepada Dewan Harian M3HM, beserta penyelenggara adanya Jamiah Nahdiah yang sungguh saya banggakan, tentu saja hadirin yang dalam keadaan hujan tadi gerimis-gerimis bisa datang ke sini berbondong-bondong. Sempat terjadi kekhawatiran apakah bisa memenuhi kuota, memenuhi aula ini. Ternyata kekhawatiran saya benar-benar tertolak full sampai belakang, penuh sesak kecuali yang depan ini agak kosong. Nanti kalau beliau sudah rawuh, monggo maju saja supaya bisa menyimak dengan baik. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah. Di tempat inilah permulaan Gilir Boyo mengadakan Muktamar NU. Sekarang kita sering berada di sini. Insya Allah kita akan meneruskan perjuangan masyayikh-masyayikh kita kelak di rumah. Oleh karena itu, kami di sini mewakili segenap Dewan Rois M3HM setiap tahun berusaha untuk bisa menghadirkan tutor-tutor terbaik. Tentu saja kategori alumni-alumni terbaik kita supaya memberikan semangat spirit kita. Ternyata Mondok Lirboyo itu membanggakan. Lirboyo niku penuh dengan sesuatu begitu. Selain tutor yang luar biasa, kami juga menyajikan tema yang faktual. Di luar sana lagi rame radikalisme. Ada yang mau merubah Indonesia menjadi negara lain. Ada yang pengin
kekhalifahan, mbah jenenge apa saya tidak faham. Dan kita sebagai santri yang jelas-jelas kitalah dulu, mbah-mbah kita santri dulu yang perang pertama kali di Surabaya itu, yang mempertahankan, gak ada tentara zaman dahulu. Mbah-mbah kita yang perang di Surabaya mempertahankan di Ambarawa sana, para santri. Oleh karena itu jangan sampai kita tersesat, pikirannya kacau, keluar dari Jamiah Nahdlatul Ulama, ikut pada rombongan-rombongan radikal itu. Oleh karena itu insyaallah beliau akan menyampaikan hal-hal yang insyaallah penuh dengan manfaat. Ada season tanya, mangke sampean tanya apa yang perlu ditanyakan. Yang terpenting saya mengucapkan banyak terima kasih, antusias dari teman-teman santri Lerboyo sangat luar biasa. Terakhir kami mohon maaf apabila dari panitia ataupun Dewan Rois kurang memberikan pelayanan yang maksimal. Kami sudah berusaha menata sebaik mungkin. Dari panitia ini digandul, ada yang di belakang sana. Sebenarnya rencananya ada di luar sana juga ada proyektor semacam ini, tapi karena hujan gak jadi. Ihdinas siratal mustaqim, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih. Hadirin rahimakumullah, sampailah kita pada acara yang kita nanti-nantikan, yakni seminar Jamiah Nahdiyah yang bertema radikalisme di bumi Pancasila, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Muhsin Ghazali sebagai tutor dan Ustadz Haji Muhammad Akil Syauqi sebagai moderator. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati beliau Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur, yang kami hormati beliau Romo Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus, yang kami hormati beliau Romo Kiai Haji Abdullah Kafabi Kiai Haji Ahmad Habibullah Zaini, juga yang kami hormati segenap pimpinan Madrasah Hidayatul Mubtadiin, pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo, juga yang kami hormati pula Dewan Rois M3HM, Dewan Harian M3HM, dan tutor kita beliau Romo Kiai Haji Muhsin Ghazali yang alhamdulillah sudah rawuh di tengah-tengah kita, serta yang kami hormati segenap peserta seminar Jamiah Nahdiyah yang insyaallah berbahagia. Kami selaku moderator akan sedikit membacakan biodata beliau Kiai Haji Muhsin Ghazali. Beliau lahir tanggal 2 Juli 1954 Masehi. Alamat beliau dari Bolu Panjul, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Riwayat pendidikan beliau sekolah dasar di Tulungagung, kemudian dilanjutkan di Pondok Pesantren Lirboyo pada tahun 1971-1976. Untuk riwayat organisasi beliau, beliau pernah mengabdi di Lirboyo 2 tahun pada tahun 1976-1978.
Beliau juga pernah menjabat sebagai Dewan Rois M3HM Pondok Pesantren Lirboyo ini. Beliau juga pernah menjadi Rois Syuriah PCNU Tulungagung selama 2 periode. Dan beliau juga pernah menjadi Mustasyar PCNU Tulungagung, Ketua MUI Tulungagung, Pendiri BMT Tulungagung. Dan beliau juga pernah, bukan pernah ya, memang semenjak 2016 sampai sekarang beliau menjadi Ketua Dewan Syuro PKB Jatim. Dan beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Ghazali. Sedikit itu biodata tutor kita pada malam hari ini. Setelah ini insyaallah beliau akan menyampaikan banyak hal tentang seputar radikalisme, yang mana akan dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri adqiyaihi tatanazzalur rahmat wal barakat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin sadatis sadat wa ala alihi wa sahabatihi dzawil ma'ali wal karamat. Amma ba'du fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadrotal muhtaramin Romo Kiai Haji Anwar Mansur, Romo Kiai Kafabi, Romo Kiai Habibullah, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri dan segenap para pengurus, para ustadz dan para peserta, utamanya di dekat saya tutor yang mendampingi saya, mudah-mudahan cepat laku punya istri. Hadirin yang saya muliakan, pertama, perkenankanlah untuk seminar ini kita awali dengan niat karena kita berada pada sebuah bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, tepatnya bulan Rabiul Awal, bahasa kuno tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Padahal di Yaman sekarang sudah tidak ada gajah, tapi tetap disebut gajah. 12 Rabiul Awal lahirnya Rasul bertepatan dengan 20 Agustus tahunnya 571 Masehi. Dalam pada itu Indonesia Nusantara ini belum didirikan kerajaan. Tetapi kemudian setelah beliau usia 40 tahun, sekitar 614 Hijriah, baru berdiri kerajaan Sriwijaya Sumatera. Cuma yang cukup aneh, sebelum seminar dilakukan, saya ingin memberikan berita yang menyenangkan bahwa resmi pemerintahan Arab Saudi untuk tahun ini memberikan keputusan bahwa setiap tanggal 12 Rabiul Awal dinyatakan hari besar
peringatan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita cari asbabul urutnya, ini fadilahnya Raja Arab Saudi kunjung ke Indonesia mengenal NU. Karena NU suka dengan mulutan, maka Raja Arab Saudi sekarang juga ingin menjadi orang yang suka mulutan. Di saat itu paman Rasul yang paling kaya adalah Abu Lahab. Ketika beliau asyik memetik buah kurma dan anggurnya, maka datanglah namanya Saibah. Ya. Suwaibah, Saibah, orang yang sangat cantik, tetapi menjadi hambanya. Melaporkan diri bahwa Paduka punya keponakan yang hari ini sedang lahir. Betapa maremnya, betapa senangnya beliau pulang sekalipun budak yang cantik itu dimerdekakan. Bayangkan kalau dikruskan dengan uang, kalau diganti dengan Avanza kurang mahal. Kebanggaan lahirnya keponakan dan dinamai Muhammad. Maka ketika ada ayat turun, alam taro kaifafa ala rabbuka bi ashabil fil, Ibnu Abbas bertanya kepada Rasul. Lalu Rasul menjawab Ibnu Abbas bahwa pamanku Abu Lahab setiap hari Senin bisa tertawa karena dia tidak disiksa oleh Allah gara-gara menyukai kelahiranku. Setiap hari Senin tidak disiksa. Oleh karena itu kalau ada umat Islam anti mulutan, itu berarti masih lebih baik Abu Lahab. Itu satu. Berita yang kedua adalah kesepakatan tahun ini oleh dunia modern di Gurun Sinai ternyata didapatkan di dalam tanah yang tidak terlalu dalam itu ditemukan perahunya Nabi Nuh. Cuma yang aneh terbuat dari kayu dan kayunya itu kayu jati. Maka orang Belanda mengatakan di dunia ini tidak ada kayu jati kecuali di Pulau Jawa. Natijahnya jangan-jangan Nabi Nuh jadi orang Indonesia. Berita yang ketiga, ini berita senang semua ini. Berita yang ketiga, apa sebabnya jamaah haji kalau akan balang jumroh mampirlah dulu di Muzdalifah. Karena untuk mengambil batu. Karena di depan masjid dulu namanya Mas'aril Haram, sebuah lembah. Ada apanya sih batunya? Ternyata diselidik, ketika Raja Abraha menginginkan merobohkan Ka'bah, maka Tuhan tidak rela. Maka saat itu Raja Abraha dibandemi batu oleh burung Ababil. Maka batu keramat itulah yang akhirnya oleh jamaah haji digunakan balang jumroh untuk mematikan mak lampir. Karena itu sebuah keyakinan, maka orang barat melakukan ainul yakin. Digalilah tanah itu karena dulu lembah. Ternyata di dalam tanah yang paling dalam ditemukan batu yang aneh. Bukan batu bumi, tapi batu meteor. Itulah hebatnya burung Ababil.
tapi aneh. Di dekat batu yang aneh itu juga ada batu yang mendampingi terus. Maka dilihat dan diteliti, ternyata juga batu Indonesia. Dari mana dasarnya kalau itu batu Indonesia? Dimungkinkan akibat meletusnya Gunung Krakatau, maka batu itu bisa nyampe di sana. Ini berita keberapa tadi? Berita yang kelima. Oh, yang keempat. Di Sumatera Barat, ini ada yang dari Sumatera Barat. Di Sumatera Barat itu ada kampung lama di tepi sungai, disebut dengan Desa Barus. Kenapa disebut Barus? Karena yang menyebut Barus adalah orang Mesir. Kenapa disebut Barus? Karena ditemukan kapur Barus. Apa hubungannya? Ketika Raja Fir'aun mau diawetkan, maka cari-cari apa yang bisa mengawetkan, antara lain kapur Barus yang ada di Sumatera. Jadi batu Krakatau ikut andil ngantemi Mak Lampir, dan kapur Barus bisa mengawetkan Raja Fir'aun. Itu juga dari Indonesia. Inilah salah satu gambaran, ada empat yang menggembirakan. Saya susuli batik akesnya adalah yang menyusahkan kita. Karakter bangsa Indonesia yang dianggap min oleh bangsa asing. Satu, kata orang Arab, kalau ada wanita empat dengan poster tinggi yang sama, mungkin dengan wajah yang sama, dengan pakaian yang sama, empat, satu dari wanita Brunei, yang satu dari Singapura, yang ketiga dari Malaysia, dan yang keempat dari Indonesia, sama-sama keturunan Melayu. Saya orang Arab, kata begitu, saya orang Arab, mudah memberikan tahu bahwa itu Indonesia. Lu kok bisa? Apa harus istikharah? Tidak. Saya pasti tahu kalau itu Indonesia. Apa lewat bicaranya? Tidak. Lah kenapa bisa tahu? Kalau diajak di toko kok ngenyang, iku Indonesia. Masih nawar itu Indonesia. Ini yang menyedihkan ini. Ini karakter. Berita menyedihkan yang kedua. Di maktab Arab Saudi, kalau yang bertempat tinggal orang Indonesia sedikit susah. Karena apa? Orangnya kecil tapi sering menghabiskan air. Jatahnya air terlalu banyak katanya. Padahal orang Pakistan besar-besar airnya tidak banyak. Kenapa masalahnya? Karena orang Indonesia yang haji banyak yang desit. Desit itu jamaknya desa. Desit. Kenapa? Kalau dia masuk ke maktab, masuk ke hotel, mau wudu, mau mandi, bahasa Jawanya masuk jeding, bahasa Jawa. Di sana ada yang kita sebut dengan kran. Kalau kita ambil ke arah kiri, itu merah, panas. Kalau diambil tengah, mati. Kalau keambil ke kanan, itu hijau, adem. Sini dingin, mati, panas. Orang Indonesia masuk ke jeding, dipuntirlah yang ke kiri. Berarti kan panas. Setelah panas, jamaah sudah mau dikomati. Maka yang lain ingin masuk.
Mbak, mbak, bu, cepat keluar. Jangan dulu, mbak, kenapa? Masih menunggu dinginnya. Lah mari kesini kan panas, katanya nunggu dinginnya. Yang terakhir, ya, kelebihan 4, minimnya 3 saja. Saya pernah kunjung di Thailand. Tapi bukan Pattaya itu ya. Ketika saya bermalam sekitar jam 2, itu ditelepon dengan teman saya. Cak, apa? Yuk ikut aku. Loh kemana? Pokoknya ikut. Nah ini sudah jam 2, enggak apa-apa. Ikut jalan-jalan di kota. Ternyata orang Thailand itu kalau jam 2 enggak ada di kota. Karena semua karaoke. Tetapi yang keluar adalah apa? Anjing, babi. Anak-anak anjing itu namanya apa? Kire itu ya. Jalan-jalan. Terus saya dikasih tahu. Loh mosok kita melihat babi. Gini cak, Anda lihat. Babi di Thailand ini tidak mau nyabrang jalan. Mesti melihat rambu-rambu. Kalau rambunya merah, dia tidak mau jalan. Tapi kalau hijau, itu mesti jalan. Terus dia tanya, anjing sini, babi sini lebih baik mana dengan bangsa Indonesia, katanya. Terutama anak sekolah, rambu-rambu merah tetap jalan. Ternyata masih baik babi Thailand, katanya. Ini menyangkut karakter. Kalau sudah karakternya di sini, ketika ada paham radikal, maka ikut-ikut. Karena tidak punya prinsip. Sekalipun kadang-kadang dipukul rata, kekerasan itu sok kadang timbul dari apa? Sentimen. Karena apa? Di daerah lain sama-sama Islamnya, dinodai, diperkosa, dihitamkan, akhirnya kan ikut bela sungkawa, kadang-kadang ikut membela menjadi keras. Itu oleh orang barat disebut radikalisme. Padahal itu kan karena sentimen. Jadi wong barat ini pokoknya nek Islam ketok ndak patek pas semua dipukul rata radikalisme. Susah kita di sini. Jadi di gebyah uyah podo asine wong barat ku enggak tahu kalau upil itu juga asin. Ini masalahnya. Sehingga sekarang maaf saja, karena ini pesantren, saya mau bilang begini. Terkadang kita membaca Al-Quran terjemah Departemen Agama itu susah loh, Cak. Susah. Bayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Saya baca. Kami tidak mengutus kamu kecuali membawa rahmat. Itu kan terjemahnya. Saya pikir, aku tidak mengutus kamu Zahid kecuali membawa surat. Pertanyaan kita, apakah Zahid itu surat? Bukan ya. Saya tidak mengutus kamu Zahid kecuali nggawa surat. Apakah Zahid itu surat? Bukan kan? Kata Allah, aku tidak mengutus kamu Muhammad kecuali membawa rahmat. Berarti Muhammad lah bukan rahmat. Nah ini ciloko ini, makanya jadi radikal. Tapi yang benar, aku tidak ngutus kamu, kecuali kamu sendirilah sebagai berlaku rahmat. Memang Nabi Muhammad adalah rahmat, ana rahmatun. Jadi tidak usah dipakai membawa, bahasa membawa itu bid'ah dolalah itu. Itu ziyadah yang tidak masuk akal. Ziyadah sing nambahi wairumun sorep itu. Memang Nabi itu rahmat, jangan disebut membawa, memang rahmat. Ini, ada lagi menerjemahkan, laqad ja'akum rasulun, laqad ja'akum, sungguh laqad ja'akum, datang kepadamu rasul. Kok kepadamu, lek kepada itu kan jarak. Sing pas piye, mendatangimu seorang rasul, lek mendatangimu kita dengan Nabi tidak ada jarak. Angel apa rata lagi?
Garo muta'ati lazimah dengan muta'ati gueru lazimah enggak paham. Ini kan masalah. Dan bahkan di akhirnya ada ayat ra'ufun rahimun. Bayangkan. Itu predikat Allah yang diberikan kepada Muhammad luar biasa. Nabi Ibrahim saja cuma satu. Nabi Ibrahim khalilullah khalil tok. Nabi Muhammad diberi predikat ra'ufun rahimun. Apa sih ra'uf? Apa itu rahim? Ra'uf adalah kasih sayang yang dimiliki oleh pribadi Nabi semuanya. Tapi rahim adalah kasih sayang yang dibutuhkan oleh semua setiap siapapun. Rahim kasih sayang diberikan kepada siapapun yang meminta. Kalau ra'uf kasih sayang yang dimiliki semuanya. Semua yang dimiliki diberikan, semua yang dimintakan dilayani. Itu Muhammad sallallahu alaihi. Kembali kepada ilmu tasrif. Saya dulu masih sekolah, ingat saya loh. Kalau salah diingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yungkalu sulasi lawazni fa'ala biziyadati tasdid. Antara lain faedahnya litaksir. Contohnya koto'a motong-motong sopo zaidun al-khabla ing tampar. Kan tidak hanya motong, tapi motong-motong. Saiki Muhammad artinya apa? Saya pernah ceramah di Bengkalis, di Selat Panjang. Itu ada yang tanya, saya kembali. Kamu umat Muhammad, ya apa arti Muhammad? Dia ngomong, Kiai jangan menghina saya. Loh, karena saya pondokan. Saya paham, arti Muhammad apa? Muhammad orang yang dipuji. Betul Kiai? Salah. Lek, awakmu model kuliahan betul, tapi model pesantren salah. Kapok ora. Kok salah Kiai? Mondok dulu. Kenapa? Muhammad hamada yuhammitu wadaka Muhammad. Orang yang selalu dipuji, terus-menerus dipuji. Cara mau motong-motong harus ada taksirnya. Orang yang tidak pernah salah, lek jek salah aja jenenge Muhammad, Mahmud. Mahmud itu kan mujarad kan? Digawe masjid eman-eman. Lek sok bener sok ndak, Muhammad kapien, piye Mahmud? Ngene-ngene jebulan Lirboyo lho kan? Jadi dipaham, tasrifnya dipahamkan. Itu penting hadirin, itu penting. Karena ilmu-ilmu ini tidak ngerti, maka ini yang menimbulkan radikalisme. Radikalisme, ada yang tanya, kalau Nabi itu rahmat bagaimana? Lihat, di Sarah Bukhari itu diterangkan. Ketika Rasul di hadapan malaikat Israel, ya Israel, terjemahnya saya singkat. Israel, la baik, tolong. Seluruh sakit di bumi jagat raya ini, asal mereka iman, seluruh sakitnya berikan aku. Asal umatku yang iman, jangan diberi sakit ketika nazak maut. Tak borongi, sebab aku ini adalah rahmat. Ngene iki terus dadi DPR ndane lho. Bayangkan memang rahmat kan? Rahmat. Sekarang kita main logika. Main logika. Apa yang dipuji oleh bupati mesti lebih baik dari yang dipuji oleh rakyat. Betul? Apa yang dipuji, yang dinyatakan baik, yang dimatakan indah oleh presiden otomatis lebih baik dan lebih terpuji daripada yang dipuji oleh rakyat. Jelas? Bayangkan Allah Maha Besar, tak bisa dibayangkan keagungannya. Muji kepada Muhammad, innaka la'ala khuluqin adzim. Lah sing muji itu Allah tak bisa dibayangkan, lho sing dipuji kaya ngopo? Bayangkan, kok timo saiki melu-melu Kanjeng Nabi jenggote dawa, terus gawe jubah. Apa gak ngerti lah Abu Jahal ki ya ngono kuwi lho rupane. Iya kan?
Maka istilah saya, bagaimana orang tidak radikal mondok kan? Di dalilono disuwangi doni ngengkel. Ngengkel itu. Bayangkan, pahami. Di dalam diri kita sekarang ini ada tiga hal yang kita hadapi. Satu, Islam. Kedua, pemahaman. Ketiga, partai. Islam tempatkan Islam. Paham tempatkan paham. Paham kita ahlussunnah, paham. Di sini politik. Harus bisa ditempatkan. Kadang-kadang politik nempel dengan paham, lais paham ditempelkan lagi ke Islam. Berarti tidak menempatkan pada posisinya. Orang yang tidak menempatkan pada posisinya, itu berarti zalim. Kenapa? Dia kentut but, alhamdulillah. Didalilinnya yang kan, kan ya nikmat. Ya tapi dia tidak tahu itu menempatkan bukan pada tempatnya. Amar makruf, bagaimana pengertian makruf? Bagaimana Indonesia ini? Bayangkan sekarang, kalau Islam itu Surabaya, Surabaya, kita naik kapal terbang, Pancasila adalah Juanda. Islam Surabaya, katakan, ini silogisme menyamakan saja. Juanda adalah Pancasila. Kalau kita naik kapal terbang, tidak mungkin terbang turun di Surabaya. Tidak mungkin kan? Harus turun di Juanda. Tapi Juanda bukan tujuan. Nanti Anda ke Surabaya jalan kaki, ini Islamnya. Berarti Juanda harus dilalui. Ini yang disebut malaya. Timul wajib illa bihi fawa. Eram tenan aku. Iki namanya khorijun tapi lazimin lahu. Di luar tidak bisa terpisahkan. Kan itu kan masalahnya. Dari keterangan saya itu terurai. Inilah yang digunakan untuk nyerang radikalisme. Untuk supaya paham. Lek sampan kerasi dia tidak iso. Pak. Rumah sana dia benar. Dia itu menggunakan amal. Namanya amal jahil murokab. Wah. Dipolnin predikatnya jahil murokab. Saya tak cerita tapi rahasia. Siap rahasia? Kandani. Ini menyangkut guru kita, menyangkut kiai kita. Tapi rahasia, mudah-mudahan tidak ada wartawan. Di situ Bondo, dulu kan ada muktamar. Muktamar. Sementara namanya NU waktu itu kan tidak disukai oleh penguasa. Pokoknya mlebu sekolah kok jiusoli, tidak lulus. Kok subuh, kok kunut, enggak lulus. Karena wedi enggak lulus, dia akhirnya bangkong, enggak gelem sholat subuh. Mudah-mudahan di Lirboyo juga banyak ini. Bayangkan, lah penguasa saat itu di mana-mana mesti bersama istri. Turunlah di situ Bondo, masuk ke arena muktamar, Kiai Baris nyalami presiden. Tapi kan tidak mau menyalami Putin. Tapi almarhum Romo G. Mahurs Ali nyalami pak, salami. Wah kiai lain marah, kiai apa itu? Pak Y. Mahurs malah nyalami. Akhirnya beliau berkata, kalau aku nyalami Putin, Tuhan tidak ridho, saya tobat lebih mudah diterima daripada kalau yang tidak terima Soeharto. Ini namanya dalil akhafu dororen. Nah. Lek sing radikalisme, haram. Kok gampang menrek. Madhabe kan khawarid itu. Sembarang lek ndak podo takfir. Ndak podo neroko. Sembarang neroko. Lapa surga mau ditempati sendiri. Kan payah itu. Payah. Sampai contoh nih kekerasannya wong Wahabi ketika saya umroh di syuting Indonesia, iya ikut jamaah, iya dengar imam membaca fatihah, dengar baca bismillah, tidak kalau nanti pulang kamu bismillah enggak, wah repot orang ini.
Saya bilang, mengharap kita jangan berdiskusi tentang Fatihah Bismillah atau tidak. Itu sudah selesai mazhab dulu. Kalau kita bahas, oh kita tidak lebih pinter kok. Sudah selesai. Ya ada yang membolehkan, ada yang tidak, titik sudah. Cuma saya punya logika, saya punya polo. Logika sampai apa? Saya ditanya, oke. Kalau kamu ketemu saya, belum pernah kenal, atau saya kenal kamu, belum pernah kenal kamu ketemu, lalu saya memuji, mungkin enggak? Ya enggak mungkin. Tapi kalau sudah kenal baru memuji. Oke, kita belum kenal kepada Allah kok muji. Lucu kan? Gimana Kiai? Ya kenal dulu siapa namanya? Bismillah. Sifatnya apa? Ar-Rahman. Sifatnya apa? Ar-Rahim. Baru Alhamdulillah. Wah. Soalnya mereka tidak mengenal qad akhraja nataijal fikri li arbabil. Sing terus netok iki sing romantek iki. Islam itu agent of development dah. Jadi seperti ini harus kita kembangkan. Bagaimana ngelat cerita saya aja itu halus ke Wahabi oke, ke orang ekstrim oke. Itu bahkan kita ngadepi lagi lebih ekstrim lagi. Apa? Pas kita pidato itu ngadep. Yai, apa? Tolong jawab yang pas. Peh, pertanyaannya ora pas kok jawabnya pas. Kan as-su'alu kan mu'adun bil jawab kan? Enggak ngerti paling kono. Apa? Tolong. Kalau kita baca Fatihah, itu nyampe enggak dengan mayit? Kalau nyampe seksinya mana? Waduh, kaya KPK we njaluk saksi. Repot iki saksinya siapa? Waduh. Karena pertanyaannya itu nyenget. Al nyenget tuh bil nyengeti sedekah. Saya juga ikut nyenget. Kalau gitu, saya bisa ngambil kesimpulan Anda itu tidak pernah nyalati mayit. Loh, kok menghina? Enggak. Itu saksi kok. Kok bisa? Ayo, kalau kamu pernah nyalati mayit, saya ingin tahu bagaimana cara kamu nyalati mayit. Ya sama toh. Takbiratul ihram. Kedua, Fatihah. Ketiga, sholawat Nabi. Keempat, dungane mayit. Gimana? Allahumma fir lahu. Lahu kemana? Ya ke mayit. Lah kok nyampe? Kamu kok masih tanya? Wah iya ya umbahmu ya. Langsung kita kembalikan saja. Lo donge gak trimo ki sih gak trimo meneh. Gak trimo, tak delok rambute budak profesor ku ya. Masih tanya lagi satu. Satu lagi Kiai, apa? Pak ini agak gawat. Ayo gawatnya gimana seperti apa? Katanya kalau ada yang Nabi salam harus berdiri. Itu apa sih masalahnya? Kok sampai disebut mahalul qiyam? Jangan-jangan yang qiyam wakil kepalanya. Mesti mahalul qiyam. Saya bilang, kamu tidak pernah menghormati manten. Oh, pernah. Kenapa? Kalau manten hadir, itu berdiri. Loh, apa hubungannya Nabi apa hadir? Bentar, kamu pernah mondok enggak? Ya pernah, Pak. Kalau pernah, kok masih tanya mahalul qiyam? Loh hubungannya apa? Kan saya cara yang gak jauh gitu loh. Wong pinter kan di jarak jauh, lek signalnya nyampe berarti HP-nya bagus kan begitu. Lek HP-nya lek ya rateko. Kenapa? Ya Nabi salam alaika. Kapohi. Ka itu gue popo hadir. Lek hadir kita teko enggak? Lelah iya kan jelas kae. Dicoba sampan berdiri di jalan. Kamu gak sinti kamu gak enek. Mesti gila. Kalau assalamualaika, kamu mesti ada kamunya, enggak? Assalamualaika zainal ambiyai. Assalamualaik. Alek kan? Dia gak terima. Itu kan karangan orang. Lah si ngengkel si an.
Kamu minta yang bukan karangan orang. Iya, kamu tidak pernah sholat. Wah, ngenyek lagi, kiai. Memang wong sing megel ini harus dienyek ini. Apa hubungannya? Kamu kalau tahiyat bagaimana? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Assalamu alai. Yo kameneh jare to. Heram tenan aku. Kan ka itu kan domirnya khitab, mukhatab. Berarti kan hadir. Pamalidi gaibatin au. Lah iya kok gitu saja kok repot. Jadi sesungguhnya dicari dari lokalnya saja, enggak usah mikir. Kok sampai mikir mekruh, Pak? Wong itu ngelmu daruri, enggak sampai kasbil. Harus refleksi, spontan. Kita itu jangan cuma berwatak wat'i, tapi berwataklah tobi'i. Jangan berwatak. Harus berwatak kontekstual, jangan tekstual. Kan gitu. Kan gitu tuh masalahnya. Sekarang bayangkan. Nabi Ibrahim dibakar api. Terbakar enggak? Kalau tidak jelas. Tapi selamat apa enggak? Ya naru wahai geni kata Allah. Kuni bardan wasalaman. Andai kata Allah kuni bardan Nabi Ibrahim dadi es. Wong adem dadi es, mati. Dilala ada wasalaman, selamat. Jadi at-tahyir perubahan dibutuhkan selamat. Kalau Indonesia reformasi ya butuh selamat. Aja ngomong sak penake. Tepuk tangan dong. Kudu enek wasalaman langsung bardan yang kamoh kabeh ta. Sekarang dibuka yang selebar-lebarnya. Sebab sesuatu yang baik menurut kebanyakan orang kadang-kadang masih disebut buruk oleh orang budiman. Karena apa? Butuh akhlak, butuh moral, butuh karakter yang baik. Sekarang bayangkan, ini hanya cerita sebagian. Cerita sebagian. Orang itu kalau sudah menjadi ada Nur Muhammad. Saya contohkan saja, Mbah Yai terkenal di Kudus apal Quran. Mbah Yai siapa? Mbah Yai Arwani rahimahullah. Beliau budal haji naik sepur kluthuk. Sepur kluthuk ya kereta api itu kan pendek ceket-ceketek. Beliau bawa dompet dengan uangnya. Diantarkan oleh santri naik sepur. Masya Allah, cah, ketika di sepur dicopet. Pencopet dikonangi oleh santri, dikejar lari, turun ke sepur lari. Mau sepurnya enggak banter sih. Dikejar-kejar enggak ketemu. Dia langsung buru sepur lagi, matur Mbah Yai, saya santri yang enggak bisa menjaga penjenengan. Saya siap dipidono, saya siap diusir. Lu ada apa santri? Panjenengan pripun Pak Yai dompet sampean dicuri orang. Apa iya? Iya, digrayep Pak Yai. Wah, iya ya. Alhamdulillah. Wah, dicopet kok alhamdulillah. Santrine plenggong lho kok alhamdulillah pripun? Kenapa Pak Yai kok alhamdulillah? Lah iya toh, Cak. Saya kok dijadikan orang yang dicopet. Ndah nio saya kalau nlongso kiai dijadikan pencopet. Kuat enggak ini sampai ngelakoni? Enggak kuat. Contohnya enggak kuat. Ini apa namanya? Ini namanya isim alat. Sebelum ada alat, zaman makan itu dorob. Dorob itu tempat. Dorob. Dorob Indonesia, makan Indonesia dilarang radikal. Ini alat. Saya melihat HP, kayaknya enggak kelihatan karena matanya sudah muktal ngain. Enggak kelihatan. Karena enggak kelihatan saya berupaya agar bisa terlihat, maka saya pakai kacamata. Blek, njur saya lihat. Akhirnya terlihat, karena menjadi terlihat, saya lalu bilang, alhamdulillah
Betul apa salah? Salah apa betul? Kalau sampan membetulkan berarti Anda belum kenal tasawuf. Apa ora? Itu salah. Diarani salah karena makome sampean gak podo, gak terima. Apa ini? Oh mesti tak kok dalile. Kalau di tasawuf itu gampang. Kenapa? Loh, waktu saya ini loh. Waktu mata saya masih normal, saya melihat enggak pernah alhamdulillah. Tapi donge punya kaca kok alhamdulillah. Apa kaca niki luwih mahal timbang mataku? Yo kapok pra. Kan menyempelekan gayane Gusti Allah iki gayane wong Cina iki. Sing gayane Cina di alhamdulillah itu mata enggak pernah alhamdulillah. Wah ini minal pekok izin ini. Ini cara tasawuf ditolak seperti itu. Ada peningkatan lagi. Ini bukan sukar ahli sunnah, cuma ahli sun itu. Jadi ada peningkatan. Ada lagi. Kalau ada orang dua jalan, yang satu kesandung, tok kan sakit semua. Satunya syukur, senang apa marah? Marah, syukur, marah kan? Nah, itu berarti tidak tasawuf. Kalau tasawuf harus senang. Kenapa? 24 jam kesandung cuma sekali. Yang tidak pernah disyukuri. Ya benda. Nah, iya minal pekoin kan gak banyak ini. Jadi kalau magang ahli sunnah seperti ini kan gak mungkin radikal kalau begini kan. Gak mungkin radikal. Harus kita pahami. Kita itu kalau gak bisa ngatasi orang lain, kita menjaga kelompok kita jangan radikal. Kadang sok kita egois, bagaimana orang kita atasi? Oh anak dhewe ra iso diatasi kok. Dirinya sendiri dulu. Kita bentengi. Kan itu. Kita bentengi. Bagaimana caranya? Segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan, itu ada jalan keluar. Makanya ulama itu, Masya Allah, tidak ekstrim loh. Ulama itu moderat. Bayangkan. Kalau pakai dalil umum, arosi murtasi binar. Titik kan? Kan bukan koma. Arosi murtasi binar. Dengan ngaji asbah. Al-murtasi haram. Titik. Arosi tafsil. Kan sik tafsil. Kalau menentukan haknya kan masih boleh. Sik tahu ngaji asbah. Berarti masih dinyang. Lalu gaya global, semuanya titik. Tapi ulama masih ngutar-ngatur. Kenapa? Murtasi mazid, rosi mujarot, beda hukume. Ngono to, iya to. Beda hukumnya. Sehingga ada orang tukang kompleksi. Anaknya suka-suka main-main pas puasa. Anaknya dolanan benang, akhirnya ketiduran, benang masuk ke dalam perutnya. Benangnya masuk ke dalam perutnya. Begitu bangun subuh, bingung. Kita ambil benangnya, posonya batal. Karena tak kayuk, kita telan jenenge makan benang. Kita biarkan, kok sakit. Bagaimana benang bisa lepas, posonya ndak batal. Mondolir boyo. Apakah itu ada jalan keluar? Ada. Kenapa? Onani kalau tangannya sendiri haram. Lek tangane bojone kan halal. Hari itu kan? Yo cari cara bagaimana Mas Sinias apa? Saya tak tidur. Nanti kalau sudah ngorok benangnya diambil ya. Oh iya. Aman. Asal bukan berbuat sendiri. Lah iya, ngukumi Pancasila kok bingung sih, kan jalan keluarnya banyak sih. Wah, saya enggak mau bicara panjang-panjang nanti takut salah. Ya kita koma dulu, nanti ada yang pertanyaan di persidangan. Kalau bisa saya jawab, mudah-mudahan saya enggak bisa jawab. Oke, sedikit yang dapat kami simpulkan dari apa yang disampaikan beliau, poin-poin yang dapat kita ambil. Pertama, harus tahu tempat agar tidak zalim, di mana di sana ada Islam, kemudian paham, kemudian politik.
sekalipun itu merupakan hal yang berbeda, tapi saling berkaitan dan tahu tempat masing-masing. Itu satu. Dan kemudian cara menjawab yang harus dengan apa setelah dipikir yang matang, sehingga menjawabnya secara diplomatis, tidak terkesan radikal. Kalau bisa, kalau seperti yang ditampilkan ataupun yang dicontohkan beliau tadi, cara menjawabnya ataupun cara menyerang mereka dengan gaya mereka menyerang. Dengan bahasa beliau tadi, dengan as-su'al mu'adun fil jawab begitu. Kemudian cara berpikir juga jangan berpikir secara wad'i ataupun tekstual, tapi harus tab'i, kontekstual. Juga yang terakhir, sebelum mengatasi orang lain, sebelum sibuk mengatasi orang lain, apabila itu memang dirasa belum mampu, maka cukup membentengi kelompok kita sendiri. Itu saja yang sedikit poin kami sampaikan, yang bisa kami simpulkan. Dilanjutkan tiga pertanyaan kami persilahkan. Dari yang depan, kemudian ya yang depan dulu, kemudian yang tengah, sama yang sebelah timur yang belakang. Silakan yang depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Benarkan, nama saya Tunku Muhammad Al-Ghazali dari Aceh. Saya ingin menanyakan tentang masalah radikalisme di bumi Pancasila. Sebagaimana saya mengutip di dalam buku tadi, yang bahwa gerakan radikal di bidang politik itu ada yang berbeda tujuan dan tidak memiliki pola pikir yang seragam. Ada yang memperjuangkan implementasi syariat Islam tanpa keharusan mendirikan negara Islam. Itu yang pertama. Ada juga bagian radikal ini memperjuangkan berdirinya Islam di Indonesia, seperti Khilafah Islamiyah. Yang menjadi pertanyaannya, apakah memperjuangkan implementasi syariat Islam di bumi Indonesia tanpa keharusan mendirikan negara Islam seperti hukum Islam di Aceh yang berupa hukum jinayah ataupun hukum cambuk itu diperbolehkan, dan apakah ini termasuk pemikiran radikal sebagaimana dalam sub tadi? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan yang tengah dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Saya Ihsan dari Lampung. Ya, terima kasih. Sejujurnya, saya masih bingung kenapa radikal itu menjadi suatu paham. Sedangkan di sini sudah dijelaskan radikal itu adalah sebuah gerakan, dan sedangkan gerakan itu sendiri adalah yang dijelaskan di makna dari radikal itu adalah gerakan perubahan. Dan gerakan itu melakukan perbuatan untuk perubahan. Nah, sedangkan tambahan isme itu adalah tambahan suatu paham itu. Dan pertanyaan saya adalah di sini ada pemicu radikalisme yang pertama adalah keterbelakangan pendidikan. Felix Shaw itu pendidikannya bukan lulusan SD atau SMP. Dia adalah seorang bergelar ustadz karena dia lulusan suatu perguruan tinggi. Jelas pendidikannya tinggi. Perubahan politik di Indonesia ini tidak mengalami perubahan politik, sedangkan di Indonesia ini mengalami kemajuan demokrasi. Seharusnya perubahan politik itu terjadi ketika pada tahun 98-99 pada masa reformasi. Kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Indonesia ini
ini sangatlah bohong jika mengikuti survei-survei yang ada pada lembaga-lembaga survei. Karena di Indonesia ini, karena di Indonesia itu tidak terjadi kemiskinan, akan tetapi terjadinya pemerataan dalam taraf ekonomi. Yang selanjutnya adalah rendahnya peradaban budaya dan sosial. Jika di Indonesia dikatakan rendahnya peradaban budaya dan sosial, ini sangatlah bohong, karena Indonesia sendiri sedang menuju proses Center of Culture dengan didirikannya Universitas Islam Nusantara. Pertanyaan saya itu, masih kenapa, apa sebabnya, apa yang menyebabkan pemicu radikalisme ini dibahas, masih dibahas, dan itu muncul di Indonesia? Karena pemicu-pemicu yang disebutkan di dalam materi di sini, ini tidak memenuhi kriteria yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan yang terakhir sebelah timur. Tadi yang sebelah timur ada? Ada. Ya silakan. Yang lain mohon bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zakaria dari Cirebon, kelas 1 Sanawi. Langsung saja ya. Jadi halaman 9 itu kan dijelaskan radikalisme pada dasarnya memiliki makna netral. Namun ketika radikal dibawa ke wilayah radikalisme, maka timbul konotasi negatif. Pertanyaannya, yang pertama, seperti apa wilayah radikalisme? Yang kedua, apakah masih ada wilayah non-radikalisme yang sehingga tidak muncul konotasi negatif ketika radikal itu masuk? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Akan kami simpulkan. Yang pertama, dari teman dari Aceh mempertanyakan sederhananya, apakah tergolong radikalisme sebagaimana di sana menerapkan hukum syariat seperti yang diberlakukan di Aceh? Apakah ini juga termasuk radikalisme yang memiliki konotasi negatif? Kemudian yang kedua, dari teman Lampung, di sana menanyakan sebenarnya pemicu radikalisme itu apa? Soalnya sepaham dari penanya, yang ditampilkan dalam materi seperti keterbelakangan pendidikan maupun kemiskinan dan lain sebagainya, ini tidak sesuai dengan apa yang sudah yang ada dengan di Indonesia. Sehingga mempertanyakan sebenarnya pemicu radikal di Indonesia itu sebenarnya apa selain itu. Dan yang terakhir menanyakan masalah tadi, masalah radikal, kata radikal itu kan ketika dikatakan radikal maka akan memiliki konotasi yang negatif. Namun yang ditanyakan sebenarnya wilayah itu dipahami negatif sebatas mana dan apakah ada yang bisa diartikan tidak negatif? Terima kasih. Pertama dari Aceh tadi, apakah itu tergolong radikal untuk melakukan hukuman cambuk? Kalau di kitab itu kan namanya takzir kan, bukan khat, kan cuma takzir. Kalau takzir itu kan masih biasa. Kalau sampai motong tangan, nah itu baru ditanyakan. Cuma cambuk, sama dilir boyo disiram banyu peceren, itu kan cuma biasa. Itu enggak aneh itu. Biasa. Tidak perlu dijawab, itu lagi-lagi, itu bios itu ya. Nah kalau baru motong tangan, nah itu baru, itu sudah merupakan satu khat, bukan sekedar takzir. Takzir kan cuma mengapokkan ya, tapi kalau khat itu memang sudah hukuman. Tapi begini,
Di Pakistan itu pernah dilakukan pemotongan tangan seperti dalam hukum Islam itu. Tapi akhirnya tidak terus dilakukan. Karena apa? Mereka punya pikiran, kalau sudah seorang mencuri, dia punya istri, punya anak, punya anak buah, yang semula bisa kerja, kemudian mencuri dipotong tangannya, kan tidak bisa kerja. Pertanyaan kita, siapa yang bertanggung jawab ngingoni istri dan anak, kan harus yang motong. Namanya negara. Kuat enggak? BJS saja enggak komplit. Kuat enggak? Kalau itu enggak kuat, kullu ma layudraku kulluh, layudraku kulluh. Ya bawahnya lagi, dukum. Negara Arab Saudi ya mampu. Di samping di sana enggak banyak orang-orang seperti dibayangkan di Indonesia. Enggak patek. Wong jujur lah, di sana itu mencuri jarang. Yang banyak mencuri hati. Sahwatnya besar kan gitu ya. Karakter itu. Dibayangkan kalau di Indonesia itu dilakukan, Indonesianya, negaranya enggak mampu untuk konsekuensi melakukan itu. Itu antara lain sebab. Akhirnya kullu ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Kemudian tentang tadi yang kedua dari pemicu radikal. Saya tadi kan sudah bilang, orang barat itu mendefinisikan radikal dengan kita itu enggak sama. Pokok keras radikal. Pokok keras radikal. Padahal radikalisme yang kita maksud itu adalah model warisan dari kaum Khawarij, mentakfirkan, membunuh, mentanjis, demok najis, itu baru disebut radikal. Kalau dari sisi sentimen, membalas hak, seperti kampak itu, ngepruk, apa ya kuwi radikal? Bukan, itu karakter watak, jadi jangan disamakan. Sebab apa? Ini saya mau cerita, namanya HTI, itu kalau di Arab, tidak berani. Karena apa? Kalau sudah HTI, itu kan Hizbun. Hizbun itu kan partai kan? Hizbut Tahrir. Hizbun itu kan partai. Kok di sana jur ngomong mendirikan khalifah, wah diusir oleh Arab, tapi di sana kerajaan. Nanti akan merubah rajanya. Di Mesir diusir karena di sana presiden. Di Yordania diusir, di sana kerajaan. Dimanapun diusir, akhirnya hidup di Indonesia agak aman. Agak aman. Lah, orang-orang yang masih merasa, wah besok bakal pemilu bakal milih aku lho, tak belane. Jadi mati-matian belane. Golek dalil. Wong lek di kebutuhan kan golek dalil. Wong pacaran saja punya dalil lita arofu. Wah. Golek dalil. Digolek-golekne gitu, memperkosa gitu lho. Jadi pahamnya harus ke situ gitu loh ya. Cari-cari. Jadi di sini tuh kok sampai pemerintah Indonesia kuat untuk melarang habis ceritanya. Karena tinggal di Indonesia yang bisa hidup. Lainnya sudah diusiri semua. Habis. Wong dia sendiri ketika lari di Inggris, kemudian ceritanya ke Australia, baru Australia ke sini. Di sini ada reformasi. Seneng kan partai-partai? Kayak boloku kayak. Bakalnya kan memilih. Masalahnya memilih. Wah banyak pilkada, pilih saya, kan begitu. Nah, Pak Kiai di Muktamar, saya pernah dibisik Kiai-Kiai. Orang-orang radikalisme nanti jangka panjang, kata beliau. Lek wis mulai bentur dengan kepentingan pemerintah, itu pasti akan dibubarkan. Saya tunggu, enggak ada 5 tahun sekarang sudah terbukti. Pernah dibisi oleh kiai-kiai itu di muktamar. Sudahlah, nanti kalau sudah dengan pemerintah, namanya nyenggol Pancasila, nyenggol presiden, itu akan menjadi langsung dibubarkan. Mas Umi dulu kan dibubarkan juga. Itu loh. Jangan kemudian diarahkan ke karena ekonomi, kesenjangan ekonomi itu. Itu bukan radikal, itu akal-akalan yang biasa. Jadi ini ada madhab sendiri gitu loh. Ada istilah mufrad, mufrad nih gue bab ikhrab, apa mufrad nih gue bab munada, ya ndak sama. Podo mufrate, aja dikebiahu ya podo asin nih upil ya, asin. Itu kan bacaan kecil-kecil itu, ekonomi kesenjangan apa itu.
Bukan itu. Ya. Memang radikalisme itu sudah merupakan paham. Lek ndak khilafah, ya ndak akan berhasil keislamannya. Dan ini semua NU Muhammadiyah murtad semua. Kejam saja. Sekarang diredo enak-enak. Saya kenal betul itu dengan mereka. Saya dengan orang politik. Anak kan sokibu dari madrum-madrum mafiha. Kan tahu bergaul sudah. Singunuki sukih barang, orang kok miskin. Memang itu paham. Paham. Jadi sampean barang mondok bar itu haram dah. Haram calon rokok kabeh iki. Pancasila jelas haram. Nah, inilah paham ini kemudian terus disulut oleh orang barat. Enggak sama ditanya dengan presiden Amerika yang sekarang mengatakan ibu kota Tel Aviv itu bagaimana? Saya jawab dengan ekstrim, wah itu presiden yang cerdas. Aku dimarahi lah ini cerdas. Itu pinter orang itu. Lah kenapa? Itu tanda mereka membela Yahudi betul. Sedangkan orang Arab sendiri membela Islam kurang tenanan. Kan gitu kan? Jadi lek wani koyok tran. Wah, perang. Wah, kan bagus itu. Tapi nenek. Kan gak tenanan itu. Keseimbangan kan harus tawazun sih. Nuzilal Qur'anu bitawazuni, kudu imbang. Neng Qur'an iki apa nek bardun kabeh 13, harun iki 13. Jumlahe malaikat persis karo jumlahe iblis. Jumlahe sahrun iki 30, Kang. Jumlahe yaum 320, jumlahe sanah kabeh 12. Kan imbang to. Kalau mereka membela kelompok mereka seperti itu, kenapa kita membela kelompok kita sendiri tidak? Sebab kayak membela dilan Amerika apa radikalis dilone terus medine itu loh. Ini sampean jangan menghukumi keamanan apa keamanan Lirboyo menjadi salah. Sampean yang buat peraturan enggak boleh melihat film, dia melihat kan memang mengamankan. Caranya ngamankan kan begitu lah, enggak melihat perlu. Cuma hanya saja besok keamanan ditanya Allah. Innamal a'malu binniyat. Lek bab hukum wis ndak tanya. Innamal a'malu. Terakhir saya kasih tahu. Saya perokok berat. Perokok berat. Saya menghitung 1, 2, 3, 4, 5 itu ndak tahu. Kalau ngerokok baru tahu. Saya diundang di Uku Timur, Palembang. Oleh bupati. Karena dia bolone dokter semua. Saya merokok, wah dihabisi, kiai melakukan, melarang, mubalek, melakukan barang yang terlarang oleh kesehatan. Merokok itu iblis kiai. Waduh, di iblis-iblis ini. Di iblis-iblis ini saya ini. Akhirnya saya kalah, orang kalah kan bela diri. Pak dokter, sorry Pak dokter apa, saya itu orang kampung. Nah terus, orang kampung itu petani. Tetangga saya itu umurnya 109 itu masih kuat. Itu perokok berat. Saya belum pernah tahu ada dokter umur 40 sudah mati. Padahal tidak pernah merokok. Batin saya, ru'yah dengan hisab menang mana? Kan fakta itu. Ya toh? Dia menang ya kapokmu kapan. Akhirnya saya pulang. Ada 3 bulan. Saya kan punya internet. Telepon saya rusak. Saya ngebel dengan Telkom. Akhirnya datanglah yang biasa dandani. Dia menek-menek mangun. Mas, selesai. Oh, oke, kiai, selesai. Sini, ini. Ini saya punya rokok banyak ini. Mau apa? Rokok apa? Silahkan. Saya sudah tidak merokok. Loh, kok hebat kamu? Iya. Loh, kan biasa merokok berat. Saya sudah tidak merokok. Gimana caranya kok tahu? Padahal saya juga merokok. Ayo seperti saya merokok. Saya tidak merokok. Apa caranya? Gampang kiai. Innamal a'malu binniyat. Lah kiai didalili. Rokok saya kudus. Saya sumpah tidak akan merokok. Gara-gara didalili orang Telkom itu. Oleh karena itu, kita sebagai santri
memahami radikalisme, antara sentinemisme, antara kebencian, itu harus ada beda. Itu kalau cuma karakter kemanusiaan, bukan disebut radikalisme. Tapi kalau sudah sumro bukan paham, selama tidak sama dengan aku itu kafir, itu baru disebut radikalisme. Yang kita bahas kan yang ini, soal tonggoku sugih pegel akhirnya tak pateni, bukan radikalisme, itu watak. Itu maksud saya gitu ya. Jangan talabus, itu ngelmu talabus itu namanya. Oke, silakan kami buka 3 pertanyaan lagi. Ini kemudian yang ya ke sini, kemudian yang sebelah timur 1. Silakan dari yang tengah dulu 1. Yang warna baju hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jazilun Nazal, asal Madura. Yang kami tanyakan mungkin hanya 3 saja. Yang pertama, ketika kami berdiskusi ringan dengan teman-teman aktivis, ada yang mengatakan bahwa benih-benih radikalisme itu ditimbulkan disebabkan antipoda atau mukobil, respon kaum-kaum yang memiliki ghirah Islamiyah yang tinggi atas munculnya gerakan-gerakan liberalisme. Artinya seperti khilafah ataupun penegakan syariat Islam itu muncul dan diklaim sebagai radikal karena mereka melihat realitas radikal liberalisme juga semakin menguat. Seperti sekularisasi pemerintah, yakni pemisahan antara negara dan juga agama. Kemudian karena sekularisme yang menjadi paham dari liberalisme ini muncul, maka sebagai antipoda, kaum-kaum yang memiliki ghirah Islamiyah tinggi juga memunculkan pemahaman mereka yang kemudian dicap sebagai radikalisme. Oleh karena itu, teman saya yang diajak diskusi tadi mengatakan untuk memberengus radikalisme, maka kita akan mencari titik dan sumbu dari radikalisme itu sendiri. Kemudian untuk memadamkan paham radikalisme, terlebih dahulu kita harus memadamkan liberalisme. Seperti freedom of speech, freedom of action, dan freedom-freedom yang lain. Sehingga kalau kita memadamkan liberalisme, maka sama halnya kita mendayung satu kali dua pulau kita lewati. Begitu. Kemudian yang kedua, dalam makalahnya, Sohifah 3 Muqaddimah, itu ada sebuah pernyataan bahwa fenomena munculnya aktor baru ini sering disebut dengan gerakan Islam baru, New Islamic Movement, atau revivalisme Islam. Kelompok-kelompok tarbiyah, salafisme, Hizbut Tahrir Indonesia, atau biasa disingkat dengan HTI, bla bla bla, dan lain sebagainya. Yang kami tanyakan, jujur, saya di Madura itu Sumenep, kakak saya sebagai ketua umum FPI di Sumenep, dan ponakan saya sebagai Panglima Laskar Pembela Islam atau LPI. Lah kemudian yang saya tanyakan, penempatan dan pemfonisan FPI sebagai golongan dari Min Jinsin No Islamic Movement yang digolongkan dan disejajarkan dengan HTI, apakah memiliki konotasi negatif? Artinya kita harus menangkal dan mendakwahi ponakan juga kakak saya itu supaya kembali ke ranah Nahdlatul Ulama. Saya meminta penegasan sikap baik dari MUI, NU khususnya, kalau mungkin Himasal, dan juga khususnya kepada Bapak Kiai Muhsin Ghazali yang sangat mengagumkan pada malam hari ini. Bagaimana sebaiknya dan sepatutnya kita menyikapi FPI ini? Kalau memang salah, sebutkan kesalahannya di mana, nanti saya akan debat dengan kakak dan ponakan saya begitu. Tentunya pendebatan yang akan saya debat dengan ponakan dan kakak saya itu memakai referensi dari referensi yang apa disampaikan oleh Bapak Muhsin Ghazali. Yang terakhir, ini untuk moderator. Kapan moderator kawin? Ya begitu. Mungkin cukup sampai di situ. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, dilanjutkan yang sini. Jika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nyetrum. Perkenalkan, ya tolong para fans tenang dulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isdin Kausar dari Blitar. Jadi begini ya, kalau aja ketangklet, ada tiga hal yang mengganjal dalam diri saya dari tadi. Nah, yang pertama niku tentang pembahasan radikalisme. Sebenarnya ngapain sih mereka itu di Indonesia? Apa gara-gara kapur barus yang ada di makamnya Mesir tadi? Atau gara-gara batunya Krakatau yang ada di Musdalifah tadi? Itu yang masih belum terpecahkan sampai sekarang itu, ngapain radikalisme itu sekarang bertumbuh besar, bahkan sampai tadi di pemutaran film sampai mengikrarkan 2020 lebih bahwasanya Khilafah Islamiyah akan berdiri di Indonesia, seperti itu tadi. Terus ya, terima kasih. Ya, terus yang kedua, saya sebagai pemuda, khususnya sebagai pelajar Nahdlatul Ulama yang sekarang menimba ilmu di Lirboyo, ini mau menanyakan bagaimana tindakan preventif dan kuratif kita saat nanti kita berbaur, berserawung bersama seorang-orang di luar. Apakah perlu kita itu mendirikan organisasi tandingan seperti yang teman-teman saya lakukan di UM? Alhamdulillah teman-teman mahasiswa saya di UM itu sudah mendirikan organisasi tandingan untuk mengusir HTI yang udah lama di situ. Atau perlu kita yang dilakukan teman-teman saya di ITS, bahwasanya di sana itu mereka menguatkan organisasi kemudahannya supaya pemuda-pemuda yang lain itu out juga dari sana, atau kita pakai caranya tafhim ala Sayyidina Ali. Itu yang tindakan preventif dan kuratifnya yang tepat sebagai kita itu sebagai pemuda bagaimana. Yang terakhir yang masih mengganjal itu, kalau biasanya kita selalu mengadakan kegiatan hadiah dimanapun, itu yang masih belum saya temui itu kenapa dari sesepuh Nahdlatul Ulama itu tidak mengajarkan adanya sholawat nahdiyah dinyanyikan bersama-sama. Padahal itu kan ciri khas kenahdiyin kita itu kan adalah sholawat nahdiyah setelah lagu Yalal Waton yang baru-baru ini diviralkan. Mungkin panjenenganipun bisa bisa memandu kami bersama untuk bersama-sama menyanyikan sholawat nahdiyah. Wan kalau kita cekas mantan atur kawula. Kalau kita cekas mantan atur kawula, kekirangan pun nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang terakhir sebelah timur. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Al-Wafa, asalnya dari Malang. Saya mau menanyakan sesuatu yang mengganjal di hati saya. Sebenarnya bahaya, atau saya minta keterangan masalah, keterangan yang lebih spesifik, masalah bahaya dari paham atau ideologi radikalisme itu sendiri. Dan yang kedua, mungkin sama seperti yang tadi-tadi, cara menyikapi kita. Kan di halaman 5 itu tadi, kita itu harus turun ke bawah, ke akar-akar masyarakat untuk sosialisasi lah. Bagaimana cara menyikapi paham-paham ideologi-ideologi seperti radikalisme ini. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kami simpulkan, pertama yang ditanyakan sebenarnya sumbu radikal itu berawal dari mana, ataupun kata radikal itu mulai ada itu semenjak kapan,
Sebab ada yang memahami sebenarnya radikalisme itu muncul karena semangat berjuang yang ya sangat luar biasa untuk memerangi liberalisme, sehingga paham radikalisme. Ada yang memahami demikian. Makanya perlu dipertegas tadi permintaannya, sebenarnya semenjak kapan kata radikalisme itu ada, ataukah memang benar untuk mengimbangi paham liberalisme. Kemudian yang kedua, FPI maupun HTI ini kan dinyatakan sebagai Islam baru yang dianggap sebagai radikalisme. Apakah sebenarnya kesalahan mereka itu berletak di mana? Mungkin coba dijelaskan kesalahan mungkin dari FPI itu di mana agar bisa mengetahui dan kemudian menyikapi apakah memang harus dihindari, perlu mereka didakwai atau bagaimana sikap yang benar dan bijak. Kemudian dan selanjutnya, mengapa di Indonesia masih tumbuh berkembang radikal? Sebenarnya tujuannya apa mereka itu? Dan yang selanjutnya juga, sebenarnya tindakan kita sebagai para pemuda itu ketika menghadapi paham radikalisme bagaimana? Tindakan nyata kita apakah membuat organisasi sebagai organisasi tandingan atau bagaimana? Dan yang selanjutnya, bahaya paham radikal yang sangat tampak itu apa saja, mungkin bisa dicontohkan bahaya-bahaya dari paham radikal. Oke, mungkin itu saja. Dan yang terakhir, permintaan sholawat Nahdiyah itu tadi dinyanyikan bersama. Terima kasih. Agak mirip pertanyaannya ya. Perlu dibedakan HTI dengan FPI. Kalau FPI itu kan Amar Ma'ruf Nahil Mungkar di atas rata-rata kemampuan ketetapan bangsa Indonesia yang mestinya harus diserahkan kepada penguasa. Sing berkuasa ngelarang secara tegas itu kan polisi. Sebab kita punya ajaran, ada sifat maknawiyah, ada sifat ma'ani, ada kudrat, ada qadir. Kudrat ki kuasa, qadir itu nguasai. Kita ndak harus bisa membedakan kuasa tapi ndak menguasai. Itu contohnya apa? Polisi orangnya kurus, pegang maling ndak mau, ndak mampu. Itu namanya kuasa tapi ndak menguasai. Nah sekarang menguasai ndak kuasa, enek banser kuwedi dengan maling berani, malingnya ditutup, itu menguasai, tapi sayang bukan penguasa. Itu dapat apa maksudnya? Nah, tugas kita harus bisa membedakan, jangan hanya menguasai kalau tidak kuasa. Tapi sebagai orang pemerintah, jangan cuma kuasa tapi tidak menguasai. Maka kalau itu perintahnya tidak harus membakar, melebihi dari apa yang sebenarnya ma'ruf model Indonesia. Ini kan yang tidak dibenarkan kan ini. Ada karaoke terus dibakar gitu kan. Kan cara melakukannya ini, yang berhak membakar itu kan penguasa. Kan punya polisi. Lelek polisi ini tidak gelem, polisi sendiri yang salah. Bukan orang Islam yang salah. Dia adalah penguasa tapi tidak menguasai. Nah kita juga salah kalau menguasai tapi tidak kuasa. Paham tidak ini? Ini yang harus diiklal di sini loh. Iklal ini penting ini. Ngerti iklal? Ini ada yang orang-orang desa semua ya? Ya. Ada istilah, kamu ojo lunggu bantal le marai udunan, ngerti? Iya kan? Itu falsafat. Saya pernah ngomong sama orang tua, Pak, saya mondok di Lirboyo menjabat kitab, lunggu bantal udunan itu kok enggak ada kitab yang menerangkan.
Nah terus berarti sampean ahli bid'ah. Marah ayah saya. Kamu itu kok membid'ahkan saya? Kamu jangan soal tanya hukum, tanya hikmah. Kenapa? Kalau kamu lungguh bantal, mestinya di kepala, digunakan di pantat, itu kan gak ilok. Gak ilok itu bahasa rapi mekruh, paling gak khilaful aula. Ini kamu masih kecil, kamu jangan lungguh bantal, mekruh. Kamu takut? Tidak. Lek udunen kan takut. Kalau gitu, yung kolu makruh ilal udun fasoro hasil. Lah ini lah. Ini namanya cara. Oh jadi dalil-dalil nih, no. Lah carane amar makruf ya begitu, aja nggawa tongkat bengak-bengok kan begitu kan. Nah, tapi FPI kan masih menerima Pancasila, itu kan tidak radikalisme, itu namanya cuma kekerasan. Tapi kalau sudah sampai Pancasila tidak diterima, mentakwir itu baru disebut radikalisme. Mosok kita harus berulang-ulang. Kan wis ping pira iki meng. Binaknya mutu afwisan. Umut detek wisan bolak-balik dibaleni sama. Seperti itu. Kemudian penyebabnya apa kapan? Saya tadi bilang. Di Indonesia itu ketika sebelum reformasi, tapi menjelang reformasi dari Australia datang ke sini mengembangkan HTI ini karena apa? Diusir dari seluruh negara. Melayu ke Australia, dari Australia ke Indonesia. Di Indonesia lagi nyari reformasi kan aman. Kan masanya itu, masih aman. Dongi Indonesia sekarang sudah mulai tata, baru pemerintah berani melarang. Karena sudah langsung bertabrakan, akan membahayakan kalau sampai mengganti Pancasila. Kan itu masalahnya. Nah, tadi ada persoalan, kalau itu mengimbangi lebarisme, apa? Liberal ya, liberalisme diimbangi dengan HTI, kekuasaan. Kan sayang, liberal itu juga salah, cara ngimbangi kok salah, itu namanya lomba salah. Liberalnya salah, diimbangi dengan kekerasan, lomba salah itu namanya. Bukan akaduhuma bener, mestinya harus adu ngakes, sitkuhuma akaduhuma atau kalau ngakes itu. Itu enggak pakai mantiki perjuangan ini. Mesti kalau itu salah diimbangi, yang ngimbangi kan harus benar. Ikhdahuma sitkon kan, ala bako isitki. Cikelingan apa buku ini? Itu kan salah semua. Ini cara, kemudian hadirin, saya harus mesti berbicara. Ki Hasyim Asy'ari, itu kalau di negeri Arab, disebut al-alim al-alama wadi'u istiqlabinati istiqlali Indonesia. Al-alim al-alama wadi'u labinati istiqlali Indonesia. Beliau orang alim dan alama, orang pertama kali yang meletakkan batu kemerdekaan Indonesia. Karena apa? Sebelum berjuang langsung di Mekah terus tawa-tawa berdoa sama kiai-kiai supaya Indonesia merdeka. Perjuangannya luar biasa. Tetapi kemudian ada radikalisme, Mbak Hasyim gak senang. Kenapa? Karena peraturan Pancasila dulu dilakukan manusia orang Islam harus melakukan syariat Islam. Mbak Hasyim, karena itu ada protes, lapor Mbak Hasyim, yo iku ndak usah. Karena itu kalau dipaksakan, kita harus ngerti jangka panjang nanti yang namanya Bali ingin merdeka. Karena ndak mau melaksanakan syariat Islam, Irian akan merdeka. Tapi kalau cuma Tuhan yang Maha Kuasa, maka akan bisa Maha Esa bisa dipahami oleh seluruh agama, walaupun berbeda-beda cara mengtuhankan, tetapi pelan-pelan sekarang Islam bisa masuk di Irian, bisa masuk di pelan-pelan. Ini caranya. Lah kalau sampai menjadi merdeka semua Indonesia kehilangan. Saya tahkikan ini dalil lagi, namanya istiqnas. Sunan Kalijogo cah, ketika bikin soko tatal, itu kan ada cerita kan, maka di sekitar Masjid Demak itu kan Buddha dan Hindu. Tetapi orang Buddha Hindu itu kalau mendengar sesuatu yang aneh itu mesti dianggap sakral. Wah itu Tuhan, mesti begitu. Maka izin sama Sunan Kalijogo.
Kalijogo, saya minta izin mau mencium soko tatal karena dianggap keramat istiqral, sudah kulino mencium kontrolnya sapi di Gunung Borobudur. Di Borobudur itu kan ada patung sapi loh, kalau bisa mencium kontrolnya katanya sugih kan itu. Akhirnya ingin mencium soko. Apa yang dimaksud Kalijogo? Karena ingin berdua berdakwah, akhirnya dipone lek dakwah dipersilahkan. Saking lek marem mempersilahkan, Sunan Kalijogo ndak berpikir lek non muslim masuk masjid itu ndak boleh. Sunan Giri enggak terima. Ini kan Suriah Sunan Giri. Sunan Kalijogo kan lembaga dakwah. Heh, Kalijogo, la masjidun usisa ala takwa. Ndak boleh itu masuk masjid. Nah, tapi sudah kadung diizini, ya sekarang dilarang. Gegeran, wali mbiyen iki gegeran. Wis saiki lapornya mustasar. Kemana? Ke Sunan Ampel, itu dah. Mbah Sunan Ampel, gimana? Ini ada masalah ini. Setelah ada seminar di M3HM, ini saya laporkan, ini sebuah kasuistis. Ada apa? Kalijogo itu membolehkan non-muslim masuk masjid gara-gara soko tatal. Maka saya larang, menurut saya tidak boleh. Wong ini Kalijogo, kamu itu salah, ning pas. Kamu itu salah tapi pas. Giri, kamu bener tapi enggak pas. Yuh lek wangel. Giri, kamu bener tapi ora pas. Kalijogo, kamu salah tapi pas. Ya wis kadung wis bene. Akhire non muslim mlebu masjid donga Sunan Kalijogo, ya Allah, kalau ini dosa, mudah-mudahan saya bisa tertebusi karena dengan sakralnya soko ini mudah-mudahan anak-anaknya nanti Islam. Ternyata tidak terlalu lama anak-anaknya masuk Islam. Setelah masuk Islam secara kenyataan Kalijogo kan senang, di pengimaman digambari bulus. Bulusnya apa, kura-kura ya? Gambari bulus, Sunan Giri nesu meneng. Iki enek Kalijogo iki. Ngono pengimaman kok digambari bulus. Kalijogo jawab, "Kanjeng Sunan, bulus itu memang haram, tapi saya bermaksud jangan bulusnya, telurnya kan halal. Lek wong tuane masuk masjid haram, mudah-mudahan anaknya Islam." Nah, itu namanya dakwah jangka panjang. Itu ikulah digawe kasar cikal bakal namanya politik tafriku sufkoh bakduhu sawabun bakduhu ikobun nado ire ya dibuka coba diiling orang-orang ini kawaitul ahkam kan ada jangkapan panjang. Maka dakwah itu ada tiga tahap. Pertama bil hikmah ut'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah ki gak ono wong ngerti kejaba wong pinter tok. Ya kuwi mang bulus bareng jenenge hikmah, lek wong biasa bingung. Wali gak. Lek gak iso dengan bil hikmah bawahnya lagi apa? Mau idoh. Tapi enek sifate kudu hasanah. Lek mau idoh hasanah ndak iso ngesori neh makom mujadalah wajadil hum billati ning kudu ahsan, termasuk malam ini mujadalah ning kudu ahsan. Namanya dakwah. Da ayat udunga awak itu biasa. Da ayat udakwatan insya Allah belajar. Sing urung da ayat udiaya, catat mencatat dan cari buku ngarang kitab iku sing durung dah. Mudah-mudahan ini semua kader. Alhamdulillah. Jawabnya tak lebih. Jadi kamu kabeh. Kalau saya diajak sholawatan enggak mau. Karena apa? Targetnya saya ngundang suruh seminar, enggak suruh sholawat. Kalau ada tambahan namanya bid'ah. Terserah, tadi kan sudah terjawab semua, mirip saja. Dicukupi ya. Besok pagi saya mau perjalanan jauh. Dan kalau agak kurang besok kan undang lagi.
Oke? Saya yakin kalau ada kebenaran pertolongan Allah, kalau ada kekurangan memang aku ilmunya. Bahan tidak menjadi tumbuh rumput sekelilingnya, cuma pohon yang besar bisa mati karena. Kali merangkuh dayung, 2-3 pulau terlampau, sekali membuka kura, 2-3 hutang terbayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suruh untuk ngajar. Fatihah pada Mbah Ki Abdul Karim dan seluruh duriahnya. Mudah-mudahan diskusi malam ini benar-benar membawa manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan panjenengan semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Para pengurus yang mengabdi pondok pesantren lewat Jamiah Nahdiyah, mudah-mudahan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli shalatan kamilah wa sallim salaman taman 'ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qad wa tanfarju bil qurab wa tuqdu bil hawa'id wa tunalu bir ragaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu bi wajhil karim wa 'ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa qibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, barik lana fi ulumina, barik lana fi a'malina, ya Allah, ij'alna husnal khotimah, waj'alna su'al, Allahumma khtim lana husnal khotimah, Allahumma ij'alna wa awladana min ahli ilmi wa ahli khair, wa la taj'alna wa iyahum min ahli syarri wa dhair, Allahumma ij'alna wa awladana min ahli sunnah wa jama'ah, wa la taj'alna wa iyahum min ahli bid'ah wa dhalalah, Rabbana atina min ladunka rahmah, wa hayyik lana min amrina rasada ya kasifal balwa wa ya ahlasana wa ya latifam bil ibadi tubina fa ya ilahi tubina fanatabi subular rasati wal huda fanatabi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kami selaku moderator dari awal hingga akhir banyak salah dan kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula lah perjumpaan kita pada malam hari ini dalam acara seminar Jamiah Nahdiyah, dan kami sebagai Master of Ceremony bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas awal hingga akhir banyak kekhilafan baik akwal maupun afal, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami, ihdinas siratal mustaqim.